Halo guys, balik lagi sama gue Lenwa di video Growthopia. Dan seperti yang gue bilang kemarin, gue bakalan review lagi barang Phoenix terbaru guys ya. Jadi tahun ini Ubisoft akhirnya merilis Phoenix Wing yang warna biru guys ya. Jadi hari ini gue bakalan review itu dan barang baru yang kemarin belum gue review, yaitu Starship ya guys ya, Sex Starship. So, langsung aja kita mulai. Jadi kalau kalian belum nonton video kemarin yang apa itu Phoenix Sword, kalian bisa cari di channel kita guys. Dan hari ini gue bakalan review dulu ini ya guys ya, Phoenix Wing-nya guys ya. Phoenix Wing-nya mana nih? Ini Phoenix Wing-nya bukan Phoenix Wing gue guys ya. Ini Daniel D. Chimera Wing, yaitu disponsor oleh Daniel D.D. guys ya. Dia udah selesain semua legendary quest apa itu? Goal quest atau apalah guys ya, bentar life goal lah pokoknya. Jadi dia bisa mensponsor satu item. Jadi Force from Blade Feather, Feathers of Flame and Fury, these wings will let you tear through the skies with the might of the Chimera, sponsored by Daniel D. Oke, jadi ini bakalan kita tes pakai guys ya. Wuih, lihat guys, ini Phoenix Wing warna biru guys ya. Ini mirip sama ini nih, bentar nih, gua cari dulu yang make ini nih, mana ya? Gua mau cari dulu yang make itu, yang make Party Blaster. Stop dulu, gua nge-lag. Oke, jadi ini gua bakalan review ini Phoenix Wing ya, mirip-mirip sih sama seperti itu guys. Phoenix Wing yang warna merah, tapi ini Phoenix Wing-nya warna biru, terus dia bakalan keluarin api yang warna biru. Jadi kalau kalian bilang, kalau kalian tanya gua, "Bang, api warna biru sama api warna merah mana lebih kuat, Bang?" Pasti api warna biru lah, guys. Soalnya api warna biru itu seperti nitro ya, guys ya. Jadi ini wing-nya, guys. Oh, bentar nih. Udah gua bilang stop, dia pakai lagi party blaster-nya gua. Gua jadi like, guys ya. Oke. Kita bakalan tes sama ini barang-barang yang ini kemarin, Matron Light Cycle ya guys ya. Ini set yang satu sama ini juga Startopian, kita bakal pakai dulu guys ya. Ini bakal jadi Star Wars guys ya. Kita cari dulu barangnya, udah satu set nih. Nah ini udah satu set nih guys ya guys. Gila ya, gila banget sih ini. Wah keren banget guys ya, ini keren banget guys. Ya guys, ini kayak gua sampai kehabisan kata-kata guys ya. Ini keren banget guys ya. Lihat dulu, keren banget. Lihat ya, wuih. Iya, keren banget. Gila guys ya. Kalau dibandingin sama Phoenix Wing yang merah sih, wah ini Phoenix Wing yang biru menang sih kalau menurut gua ya. Kita baca dulu deskripsi yang ini. Startopian Empire. His combat arrival will mow down alien hordes and toss a mean marshmallow, but only when fired in the name of the Emperor. All hail Startopia, made on Gliss 3. Firing upon Giras will void warranty. Okay, kita lihat dulu yang lain. This helm will keep your noggin safe from all kind. Jadi, okay, daily quest gua juga udah siap ini si Ajus Gamer. Pakai party blaster memang tiap kali dia ngedance kita bakalan ngelek guys ya. Jadi gua benci banget barang itu guys ya. Tapi gua punya juga sih ya. Jadi ini Phoenix Wing-nya jangan tanya gua gimana dapetinnya nih. Kayaknya susah guys ya. Gua gak ngikutin, tapi gua tahu ini barangnya keren banget guys ya. Ini harganya kalau nggak salah dibilang The Red JR itu 11 diamond locks guys ya. Jadi ini didapetin dengan cara dibuat guys. Resepnya 2 naga sama barang-barang itu guys ya. Gua nggak tahu guys ya pokoknya guys. Jadi di sini gua cuma mereview dan menurut gua ini setnya bagus banget. Gua bilang worth it lah ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau yang keren-keren, kalian bisa belilah set ini guys ya. Jadi bentar gua pakai dulu set gua, buat gua sama scarf gua. Oke, ini white hood, this hood, head gear, death scarf, black pants, design shocking robot things kayak sama lu. Keren banget guys ya. Guys, ya. Apakah keren guys ya? Ya, oh, waduh. Keren banget sih.
gua guys. Waduh, lihat guys, sama sepertinya. Wih, ini mantap banget guys. Jadi mungkin ini yang bakalan jadi barang tercantik di Growtopia selanjutnya guys, setelah Phoenix Wing guys ya. Oke, jadi itu aja buat video kali ini guys. Gua bakalan mereview itu doang guys ya. Dan gua bakalan selesain daily quest gua juga. Soalnya itu apa tuh namanya, Road to Golden Pickaxe gua tetap tetap gua lanjutin. Soalnya gua mau mendapatkan Golden Pickaxe guys. Kalau nggak Golden Pickaxe kita bisa digger speed ya guys ya. Daily quest kita turn in. Okay, dapat 1 Grow Token dan gua level up jadi level 53. Jadi itu aja buat video kali ini guys. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka videonya guys, jangan lupa guys bantu gua dengan cara like videonya, subscribe kalau kalian belum subscribe guys, dan jangan lupa tekan notifikasi bellnya supaya kalian dapat notifikasi tiap kali gua upload video. And as always, I'll see you guys in the next Growtopia video.